Selamat malam bosku. Nah, kita prepare lagi. Ini kita dapat orderan ya bosku, untuk orderan dari Mas Nawawi di Dukuh Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, ini untuk kebutuhan RT ya bosku. Nah, ini nanti Mas Nawawi di Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini order speaker Hooper GS10 satu unit. Nah, ini untuk satu unit toko kita juga bisa melayani di harga 3.200, untuk satu setnya 6 juta ya bosku. Nah, ini Mas Nawawi ini order untuk sound RT. Nah, ini nanti beserta wireless premium dari Octave di harga 1.065.000. Nah, untuk penampakannya nanti bisa kita jelaskan dan perkabelannya. Jadi ini total orderan dari Mas Nawawi ini 3.000, 1.065.000, dan juga Hooper GS10-nya 3.200. Nah, jadi 4.265 ya bosku. Nanti untuk harga kita share lengkap di deskripsi, bosku tinggal lihat di deskripsi. Nanti kalau kurang jelas bisa WA kita. Untuk bosku nanti yang mau beli speaker untuk kebutuhan RT, kita lengkap ready berbagai merek dan juga berbagai ukuran. Nah, nanti bosku tinggal WA saja, ada Hooper, Bariton, Bowel, Beta 3, Pevi, CR7, BUB, dan masih banyak yang lain ya bosku. Nah, nanti kita lengkap, untuk pembeliannya tidak harus satu set, bisa satu unit. Oke, untuk orderan dari Mas Nawawi di Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini nanti kita preparekan dulu, kita kirim besok pagi sekitar jam 10 berangkat dari toko ya bosku. Oke, untuk preparenya kita cek sound dulu untuk instrumen kendang, nanti untuk perkabelan dan lain-lain nanti bisa kita jelaskan setelah section ya bosku. Thank you.
bosku, kita sudah selesai ya cek sound orderan dari Mas Nawawi di Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, kita jelaskan untuk orderan dari Mas Nawawi ini nanti sekaligus perkabelannya. Ini untuk orderan dari Mas Nawawi ini speaker kita dekatkan ya bosku untuk kameranya. Nah, ini speaker Hooper untuk kebutuhan sound RT di desanya Mas Nawawi ini. Hooper tipe GS10 1 unit di harga Rp3.200.000. Untuk wirelessnya ini wireless premium dari Octave ya bosku. Suaranya sangat bagus sekali, enak, sesuai dengan harganya, tidak terlalu mahal, tapi hasil suaranya sudah bagus. Ini di harga Rp1.065.000. Jadi ini total orderan dari Mas Nawawi ini Rp4.265.000. Nah, ini untuk wirelessnya ini nanti ada covernya juga ya bosku, ada hardisknya. Nah, ini untuk penampilannya, untuk hardisknya jadi ada bertuliskan Octave ya bosku, sangat bagus sekali. Nah, untuk perkabelan kita prepare tidak menggunakan mixer, dikarenakan orderannya Mas Nawawi ini hanya speaker dan juga wirelessnya saja. Oke, kita bedah untuk perkabelan ya bosku. Ini kita untuk penampilan speaker Hooper GS10 ya bosku, udah full ya bosku untuk RAM-nya ini. Nah, jadi untuk resiko tikus masuk sangat tipis sekali. Untuk penampilan depannya, pembelian di toko kita tidak harus satu set ya bosku, jadi bisa satu unit. Nanti bosku yang mau beli satu unit untuk kebutuhan RT ya, misalkan untuk acara kumbokarnan, tahlilan atau yang lain, jadi satu unit sudah bisa untuk mengcover audien di sekitar 200 orang ya di desa. Nah, jadi tidak harus satu set. Nah, ini untuk penampilan sampingnya nanti pakai handle-nya ini di samping kanan saja ya bosku, nanti di samping kirinya tidak ada handle-nya. Nah, ini untuk samping kirinya. Untuk di atasnya ini juga bisa pakai handle. Nah, nanti bila Mas Nawawi beli dua, bisa ditumpuk ya bosku. Nah, ini ada bautnya nanti, ataupun dibelikan tripod. Oke, untuk belakangnya ya bosku. Nah, ini kita tadi menggunakan HP, menggunakan jack RCA. Jadi ini untuk line in-nya bisa pakai Canon, bisa pakai RCA, karena kita menggunakan media HP, kita gunakan yang media RCA RL-nya ya bosku. Nah, jadi untuk line in-nya bisa pakai Canon dan juga bisa pakai RCA. Untuk output-nya bisa pakai Canon. Untuk mic-nya tadi kita menggunakan wireless, masuknya di sini ya bosku. Ya, ini di line in pakai jack Canon. Ini untuk tombol volumenya mic, bass, treble, volume, dan juga master volume. Ini tadi kita tempatkan di angka jam 9 semua tanpa menggunakan media mixer ya bosku. Jadi ini untuk kebutuhan RT nanti bisa tanpa menggunakan mixer. Nah, nanti juga bisa menggunakan media mic kabel, tapi nanti kalau untuk menggunakan media mic kabel nanti maksimal cuma satu unit ya bosku. Untuk colok micnya yang tersedia cuma satu unit. Jadi untuk Mas Nawawi ini belinya mixer, jadi nanti bisa untuk dua mic ya bosku. Di wireless biasanya rata-rata wirelessnya sepasang. Untuk mode ini nanti bisa untuk dipindahkan
ini langsung karena belum tersedia Bluetooth, jadi modenya langsung line in ya bosku. Nah oke, kita sudah terangkan untuk mic nya ini wireless nanti. Nah ini untuk wireless nya nah ini untuk power supply nya ya bosku. Nah ini jack kecil ini untuk power supply, AK-nya ini untuk wireless masuk ke speaker. Nah sangat mudah untuk dipahami nanti bosku yang mau beli. Nah untuk bosku nanti yang mau beli bisa lewat WA, pembayaran bisa di rumah, sampai di rumah bosku kita bisa cek sound dulu, nanti bosku baru bayar. Oke, kita sudah terangkan dengan jelas ya bosku, orderan dari Mas Nawawi ini dengan nilai total 4.265.000 sudah dapat speaker Hooper GS10 1 unit dan juga wireless premium dari Octav. Oke, untuk bosku nanti yang mau ke toko juga bisa, alamat kita di Pasar Sunggingan, Kios Timur nomor 59, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Untuk nomor WA kita di 081329999966. Untuk promo di bulan Maret ini nanti kita ready banyak, ada speaker untuk kontrol ya bosku, ada Hooper, ada Hooper GS10, ada AK15, ada Bowel, ada Baritone, ada PV, Beta 3, BOB, CR7, dan juga masih banyak yang lain. Nanti bosku yang mau beli speaker monitor bisa WA kita. Oke, kita ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Nawawi di Desa Kerajaan, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang sudah order speaker Hooper GS10. Untuk bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita. Untuk bosku yang sudah subscribe, kita ucapkan banyak terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi, nanti untuk bosku yang mau tahu harganya, setiap kali kita prepare untuk harga, kita tulis lengkap di deskripsi, bosku tinggal buka ya bosku. Kalau kurang jelas nanti bosku bisa WA kita. Oke, prepare kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih, selamat malam bosku.